Hai teman-teman, mau ngasih tahu ada cara asik nih buat login akun Tokopedia tapi nggak perlu ribet buka Google Authenticator dan masukkan kode OTP. Tonton video ini sampai habis ya. Nah, teman-teman yang punya akun Tokopedia pasti udah tahu dong ya kalau untuk login Tokopedia perlu masukin yang namanya kode OTP. Cuman kalau udah punya akun Tokopedia banyak, ya bakal ribet pas masukin satu-satu. Makanya di Flowbot Launcher sekarang sudah disediakan fitur baru yaitu Auto Authenticator Tokopedia. Agak belibet nih namanya. Tapi fiturnya bikin kerjaan makin gampang kok, jadi teman-teman nggak perlu ngisi OTP manual lagi waktu login. Nah, buat cara pakainya, pertama-tama kita buka Flowbot Launcher dulu, terus masuk ke menu setting. Setelah itu, di bagian kiri atas ini, pilih Authenticator Tokopedia. Klik tambah Authenticator, lalu isikan nama dan email Tokopedia. Nah, di sini kebetulan saya sudah siapin sampel akunnya. Untuk bagian secret, cara mencarinya kita buka dulu Authenticator Web. Masuk ke setting, pilih backup, lalu klik download backup. Kalau udah, langsung aja dibuka hasil downloadnya tadi, lalu dikopas kode secretnya. Setelah itu kita paste ke kolom secret. Udah deh, selesai. Nanti waktu login akun Tokopedia, OTP-nya udah otomatis ngisi sendiri. Kalau akun Tokopedia teman-teman lebih dari satu, maka ulangi langkah-langkah seperti sebelumnya ya. Oke deh, sekian dulu video kali ini. Kalau video ini membantu kamu, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe agar nggak ketinggalan info dan tutorial terbaru. Sampai jumpa di video selanjutnya.